Wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali dengan kegiatan training ya. Terima kasih juga pada Pak Adit yang telah memberikan sedikit waktunya untuk saya untuk menyampaikan suatu materi tentang LSR. Sebelum saya ke materi, saya di sini juga punya apa ya? Jaringan sendiri. Oke. Ya. Misalnya kalau misalkan saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Terus ada di mana kita? Jawabnya lenjing. Yes. Terus landing dalam kelas. Uye, oke? Uye. Oke. Selamat pagi. Pagi. Lejing, yes. Lejing 18. Uye. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke materi tentang LSR yang berkaitan dengan safety driving. Apa itu safety driving? Safety driving itu yaitu tentang berkendara cara apa? Selamat. Aman. Ada poin-poin penting yang harus diperhatikan sebelum berkendara. Poin pertama itu yaitu tentang cek kendaraan, fisik kendaraan, yang mana diantaranya yaitu tentang cek tekanan angin, indikator seperti oli, air radiator, indikator sen, indikator ampere bensin juga. Contohnya gini, kita harus tahu indikator sen ya. Ketika kita mau berbelok ke arah kiri atau kanan, kita sedang membawa kendaraan, kita sudah menyalakan nih lampu sen mau belok ke kanan misalkan. Pada saat belok ke kanan, di belakang kita ternyata ada kendaraan lain yang menabrak kita dari belakang. Kenapa? Perasaan saya kok udah ngasih sen nih, bener. Dari dalam udah bener nih mau ke kanan, kok masih ada tabrak, sehingga kita marah-marah. Ternyata yang nabrak juga malah paling marah. Kenapa nggak ngasih sen? Jadi miskomunikasi ya. Apa saya udah ngasih sen ya indikatornya? Ternyata pada saat lapangannya itu, ya, kelistrikannya itu mati. Lampu yang di luar itu. Nah, maka sebelum kita melaju, ada baiknya kita harus mengecek. Cek dulu. Terus misalnya satu lagi apa ya? Bensin. Kita enjoy aja nih tanpa memperhatikan apa bensin. Yeah. Terus ada pom bensin, cuek. Ketika kita melaju 500 meter jauh dari pom bensin kita melewat, pus ya mati. Yeah, tahunya apanya nih? Cek apa bensinnya udah bawa. Mabok. Mending kalau motor enak didorong, mobil susah kan? Panggul. Ya, itu mungkin contoh-contohnya. Terus poin yang kedua tentang driver ngantuk, mengetahui jalan. Sangat penting sekali. Seorang driver dituntut harus mengetahui jalan. Fungsinya untuk apa? Misalkan terjadi kecelakaan. Seseorang menelpon ke operator rumah sakit. Pak, tolong kirimkan ambulans segera, terjadi kecelakaan di jalan ini. Terus operator nyuruh ke supirnya, supir ambulan. Sedangkan supir ambulan yang biasanya tidak ada supir ambulan yang apa? Baru. Bukan cadangan, misalkan dia dari Bandung.